Target locked. Di sini sudah ada tampilan beringnya. Yang pertama, dia ini beri pakan. Nah, dia akan keluar. Servo akan menyala seperti ini. Nah. Lalu ada cara kerja dari alat yang kami buat ini. Yang pertama itu ESP menerima sumber 5 volt menuju ESP82. Lalu dari ESP82 meneruskan perintah dari pin ESP82 ke sensor ultrasonik, dan dari 3 volt ESP82 menuju servo. Lalu dari ESP akan dikontrol menggunakan bling. Lalu kita terang. Jika dia ditekan, beri pakan ikan, maka akan keluar. Sekian presentasi dari tim Kanayot, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan komen. Dadah!